Selebgram Fujianti Utami alias Fuji belakangan kembali jadi sorotan. Kini, mantan Thoriq Halilintar itu dibuat pusing dengan kelakuan fansnya sendiri. Ini karena fansnya kedapatan banyak menghujat Tisa Biani. Tisa bahkan geram karena selalu disama-samakan dengan Fuji dan terang-terangan menyindir fans selebgram itu tak punya akhlak. Ungkapan Tisa Biani untuk fans Fuji itu disampaikannya lewat postingan Instagram story-nya, Sabtu 28 Oktober. Salah satu fans klub Indonesia yang enggak punya akhlak dan etika yakni dia, tulis Tisa Biani dalam unggahan Insta stories miliknya, Sabtu 28 Oktober. Bukan hanya itu, Tisa menyebut fans-fans itu sanggup menyakiti orang lain demi menyanjung idolanya, Fuji. Menyakiti hati orang dengan menyanjung idolanya setinggi-tinggi langit, tegas Tisa. Terbaru, Fuji menanggapi komentar salah satu waraganet yang mengingatkan para fans agar tak membanding-bandingkan dengan artis lain. Kalau bawa Fuji tolong komennya di akun Fuji aja ya. Jangan di akun orang ya. Dan jangan banding-bandingkan takut Fuji dimusuhin dan banyak yang gak suka. Tolong dibaca ya netizen yang terhormat, tulis salah satu akun. Melihat komentar itu, adik ipar almarhumah Vanessa Angel itu setuju dan turut memberikan tanggapan. Fuji pun lantas menegur para fansnya agar tidak memberikan komentar negatif di unggahan artis lain. Ia di akun aku aja nggak apa-apa bebas. Jangan dilapak orang lain, siapapun itu, ungkap Fuji, Sabtu 28 Oktober. Fuji juga mengaku menjadi serba salah menghadapi situasi ini. Ya Allah, aku teh capek juga, serba salah, tutur Fuji. Netizen yang melihat tanggapan Fuji itu pun turut memberikan komentar atas perlakuan fans mantan Thoriq Halilintar itu.